Halo, Assalamualaikum. Selamat sore ya. Ini ada pembersihan PCB unit ya. Unit AC BRP inverter ya. Tipe K ya. Ini untuk pembersihan PCB ya, supaya debu-debunya hilang ya, Pak. Kita coba lihat ini PCB inverter ya. Teman-teman, saudara ya. Sahabat ya, ini kan dua kompresor ya, pertama inverter jalan, kedua backup untuk standar jalan ya. Ini teknisi lulusan STMPI Bandung ya, lulusan 2019 tapi udah bekerja ya, dia cepet ya kerjanya. Cepat bisa ya. Mudah-mudahan menjadi amal ya untuk kedepannya ya. Teman-teman, ternyata di sini ada termistor tapi di jumper pakai tahanan ya. Tahanan. Tuh. Wah, benar pintar juga ini pakai tahanan ya. Di jumper tapi tidak ada ngedip di remote ya, berarti dia pintar ya, pakai jumperan gini ya. Tuh, kelihatan termistor ya di jumper ya. Ya, nanti kalau ada yang ngedip-ngedip termistor jumper aja ya teman-teman. Ini nih, mana udah kelihatan ya. Oh ya, ini ya. Oh ya ya, ini ada ya ya. Terima kasih pengetahuan ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, dan bel loncengnya ya, buat nanti ada solusi untuk perbaikan AC, jadi update terus ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 108.